Saya nak kongsi dengan korang berita baik untuk siapa yang pernah beli Kerimo. Kau tahu tak, Kerimo yang korang beli ni sebenarnya boleh buat baja. Okay, cara dia memang senang. 1ml Kerimo, 1ml korang boleh bacur dengan 1 liter air. 1ml Kerimo dengan 1 liter air, korang boleh buat baja folia Kerimo. Jadi kita sendiri dah pernah try dan buat eksperimen dekat pokok mulberry. Memang berkesan. Jom, saya tunjuk kat korang macam mana. Tengok buah-buah mulberry kita orang. Nampak tak? Ini semua hasil kita pakai baja folia Kerimo tu. Tengok ni, buah. Ha. Tengok tu, banyak betul. Ni semua sebab kami pakai baja folia Kerimo. Kepok-kepok, babe! Jadi korang, kalau yang ada lebihan Kerimo yang korang pakai nak halau Cik T, Cik Mon, Cik B tu semua, korang boleh bancuh 1ml dengan 1 liter air. Tapi kalau korang nak yang lagi special, ni kita orang sebenarnya dah buat formula yang terbaru, memang sesuai sangat untuk baja. Jadi ni, 1ml ni, 1ml boleh bancuh dengan 1 liter air juga. Baja folia Kerimo K2. Okay.